Baik, tunggu apa-apa dari kami. Baik, kita absen lagi. Mana suara pendukungnya? Hasbi God! Mana teriakannya untuk Caca Padang? Dan mana suara pendukungnya? Ram Bogor! Kita hitung mundur. 3. Baik, berarti Hasbi mendapatkan 2 rewards malam hari ini. Silakan. Wow. Kalau okay, tidak salah di penampilan di babak sebelumnya, Hasbi dan Rahma itu pernah satu grup juga. Yep. Tapi yang terbaik penampilan kali itu Rahma. Kali ini Hasbi. Selamat wow. Hasbi. Kolmal sudah punya konsep untuk Hasbi besok malam. Oke. Dah ya. Oke, Kolmal ya. Yep. Okay. Baik pemirsa. Untuk reward pertama dari Vopal sudah diinformasikan. Kali ini kita akan melihat bagaimana reward selanjutnya berupa penambahan 10% dari Caca Padang dan juga Ram Bogor untuk Hasbi Goa. Kita akan buka, ini adalah hasil sebelum ditambahkan dan dikurangi pemirsa. Ini dia, silakan. 3, 2, 1, stop. Hasbi Goa di urutan pertama dengan 42,51%. Caca Padang di urutan kedua dengan 29,84% dan Ram Bogor di urutan ketiga dengan 27,65%. Dan kali ini kita akan segera mulai untuk menambahkan dan mengurangi. 10% dari Caca Padang dan 10% dari persentase yang diterima oleh Ram Bogor akan kita tambahkan ke Hasbi Goa. Kita lihat bersama pemirsa. Kita menuju ke Ram Bogor terlebih dahulu. 10% dari 27,65% adalah 2,77%. Kita tambahkan kepada Hasbi dan kita kurangi untuk Ram, maka hasilnya menjadi untuk Hasbi Goa 45,28% dan Ram menjadi 24,88%. Selanjutnya kita ke Caca. 10% dari 29,84% hasilnya adalah 2,98%. Dan setelah ditambahkan untuk Hasbi dan dikurangi dari Caca, maka hasilnya menjadi Hasbi Goa 48,26%, Caca Padang 26,86%. Ya, ini masih sementara pemirsa, masih ada hari esok untuk mendukung para akademia. Ayo pemirsa, dukung terus akademi favorit kalian sebanyak-banyaknya melalui aplikasi kita Zada gratis. Dan juga bisa melalui SMS ke TIKDEA spasi nama akademia, kirimkan ke 72888. Ya, dan besok kita akan mengetahui siapakah akademia yang lolos dan siapa yang akan tersenggol di konser top 12 Result Group 2.
Oke, untuk malam hari ini kami mohon pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.